ku dibawa aja ke sana. Jadi si mobil ini itu mau gua cat, jadi kan abis di detailing, jadi tahu mana yang harus dicat, mana yang belang gitu. Jadi ya udah, ini mari kita, ini gua sudah ke tukang cat ya. Beda warna, itu beda warna sama ini. Aduh anjing. Nah ini dan ini. Selebihnya ya udah. Buat dulu, Bray. Iya. Ini Bray, baru beres di coating yang ini. Ini mau gua bawa ke Bandung. Gua tadi bawa Navara ke Jakarta. Nah, ini nanti yang jadi ruangan digital marketing. Lihat ya, Bray. Gua beli jok bekas travel, no. Kalau ada yang mau, no. 300 ribuan. Satu, tapi. Bray, buka dulu Bray ya. Ini Bray ada aja. Aki soak nih Bray. Aki soak 18 stop and drive. Gua mau ke Bandung pulang nih Bray. Ini Bray, gua kasih lihat mobilnya ya. Mazda CX-5 2013 yang 2.0. Oke, Bray.
jadi ini gue lagi di Kertajati. Gue mau ke Arab, mudik ke Arab, ngadain jemput adik gue sih. Oke, balik lagi ya ke mobil ini. Ini mobil sudah di DP. Orangnya lagi pengajuan kredit pegawai bank sih. Begitu, ini kan gue buka 165 juta ya. Ya, dealnya di bawah itu sih, bro. Di bawah 160. Cuma ya, sudah ada lebihan lah dikit. Ya, begitu saja lah, bro, vlognya. Pokoknya, mudah-mudahan kita masih ketemu bulan puasa tahun depan. Mohon maaf, lahir batin. Ini vlog terakhir di bulan puasa. Insya Allah di setelah bulan puasa gue udah punya banyak footage. Gue juga sebenarnya sudah ada belanja mobil lagi sih. Begitu. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Selamat berlebaran. Yang mau dihati-hati. Stay classy, be gentle, and stay away from Maho. Oh iya, gue juga mau update udang. Kasus udang masih berproses. Yang gue tahu terlapor itu akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Gedek lah itu. Udah jalan berapa bulan berarti? Udah berjalan 5 bulan. Dia ada nyicil sih, bro. Cuma kan ada tindak pidananya, pengelapan. Dia nyicil 5 juta sama 2 juta setengah, 7 juta setengah. Ya gue sih tetap berproses aja sampai duit gue balik. Ya, bro. And I'll see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.